Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Vicky Tirta Rinda Sel dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas dan semoga kesuksesan selalu bersama kita semua. Oke, di video kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengganti filter membran pada mesin RO. Dan tentunya tidak lupa kami ingatkan, bagi Anda yang belum berlangganan video dari kami, silakan langsung saja tekan subscribe dan klik gambar lonceng agar tidak ketinggalan video dari kami ya guys. Seperti kita bisa saksikan bersama-sama di video, untuk langkah awalnya kita copot semua dulu housing membrannya ya guys. Sedangkan untuk mencopot housing sendiri, kita harus melepas selang dari elbownya. Proses pencopotan housing sudah selesai. Sekarang kita langsung membukanya dan ambil dulu filter membran RO yang lama dan mau diganti. Untuk proses mencabut membran sendiri, kita bisa menggunakan tang seperti yang saya contohkan ya guys. Dan bila mana housing perlu dicuci, kita cuci dulu agar housing nanti bersih. Sekarang kita tinggal memasang membran RO yang baru ya guys. Setelah terpasang, lalu kita menutupnya kembali dan siap untuk kita gunakan untuk proses pengolahan air minum lagi. Di bagian tutup housing sendiri ada seal warna hitam. Jangan sampai kita lupa untuk memasangnya kembali. Untuk seal hitam itu sendiri gunanya adalah agar menghindarkan dari rembesan air. Oke, sekian dulu tips dari kami. Semoga membawa manfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.